Kapten Timnas Argentina yakni Lionel Messi buka suara terkait masa depannya seusai pergelaran Piala Dunia 2022 Qatar. Diketahui sebelumnya, Lionel Messi dipastikan akan pensiun dari Timnas Argentina setelah pergelaran Piala Dunia 2022 Qatar. Namun kini, tampaknya pemain berjuluk The Messiah tersebut berubah pikiran. Setelah berhasil meraih trofi Piala Dunia 2022 Qatar, Lionel Messi menegaskan bahwa ia belum ingin pensiun dari Timnas Argentina. Kan, pilar penting Paris Saint-Germain tersebut masih ingin menjuarai beberapa ajang bergengsi bersama Timnas Argentina. Satu diantaranya adalah Piala Dunia dan juga Copa America. Diketahui bahwa Lionel Messi adalah satu diantara pemain yang performanya mencolok bersama Timnas Argentina di ajang 4 tahunan tersebut. Bahkan Lionel Messi juga berhasil meraih penghargaan individu di ajang tersebut, yakni pemain terbaik. Patut dinantikan performa Lionel Messi bersama Timnas Argentina selanjutnya setelah pergelaran Piala Dunia 2022 Qatar, terkhusus setelah ia menyatakan bahwa ia belum ingin pensiun dari tim Tenggo.